Bila sedang mencari rekomendasi destinasi wisata yang menarik, Kebun Raya Masen Rempulu dapat menjadi pilihan yang tepat. Kebun Raya ini dapat menjadi objek wisata yang tepat untuk para pengunjung. Nah, sekarang kita berada di Kebun Raya Masen Rempulu, Kabupaten Nrekang. Ini jaraknya berkisar ada ya 200-an kilo lebih kalau dari arah Makassar, dan strategisnya tempat ini juga karena merupakan lintas dari para turis-turis mancanegara yang biasanya menuju ke Tanah Toraja. Jadi kalau misalnya Anda capek-capek, Anda bisa istirahat sambil menikmati pemandangan Kebun Raya Masen Rempulu di Kabupaten Nrekang ini. Dan menariknya tempat ini, di sini terdapat ada sejumlah spesies flora yang berkisar 6.000. Jadi termasuk juga flora-flora yang berada dari mancanegara, termasuk yang biasanya dari Filipina. Jadi kalau di Indonesia yang paling dikenal kebun rayanya ya termasuk Kebun Raya Bogor yang sudah dikenal dunia. Tapi di sini juga di Kabupaten Nrekang, khususnya Masen Rempulu, juga di sini ada kebun raya yang tentunya tidak kalah menarik dengan Kebun Raya Bogor. Karena apa? Di sini bahkan pemandangan yang sangat bagus sekali, hawanya juga sejuk. Ini dingin, walaupun sudah ini menunjukkan jam 10, masih terasa dinginnya. Jadi kalau biasanya datang ke sini ya tentunya juga ya mesti memang sudah siapkan dengan jaket. Jadi di sini ini adalah merupakan aset Pemda yang juga untuk dibikin sekaligus tempat rekreasi para keluarga jadi di latar belakang ini kita lihat ada danau, ada apa, selain tumbuh-tumbuhan yang juga cukup menakjubkan, cukup sejuk, terlihat juga hamparan kebun yang spesiesnya ada berjumlah 6.000 spesies. Jadi termasuk karena tempatnya di sini juga, selain juga memang cukup masuk di wilayah Wales. Yang dimaksud Wales itu termasuk yang mencakup negara Filipina, Maluku, terus Sunda Kecil, itu termasuk itu zona Wales. Sebab kebun raya ini menghadirkan nuansa sejuk dengan berbagai macam jenis flora yang disajikan. Tanaman yang ada di sini tidak hanya tanaman lokal, melainkan juga merupakan flora mancanegara. Dengan begitu, maka pengunjung akan lebih menambah pengetahuan terkait dengan tanaman-tanaman dunia. Konsep dari Masen Rempulu sebagai destinasi wisata memang sangat menarik. Hadirnya tanaman yang bahkan mencapai 6.000 jenis ini selalu menjadi daya tarik tersendiri. Berkunjung ke sana dalam kondisi terik pun akan terasa segar dibanding tempat lain. Anda yang datang bersama keluarga ataupun rekan akan berlama-lama untuk berwisata. Kebun raya yang ada di Nrekang ini mungkin belum setenar kebun raya lain seperti yang ada di Bogor. Namun berbicara soal konsep, sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh. Bahkan di destinasi ini menawarkan pemandangan yang asri sekaligus begitu indah. Ada berbagai daya tarik menarik yang akan membuat Anda semakin betah. Daya tarik utama dari Kebun Raya Masen Rempulu ialah pemilihan konsep dan tema yang terlihat sangat menarik. Di dalam tempat wisata terdapat banyak sekali jenis flora dari berbagai penjuru dunia. Konsep pembangunan koleksi tanaman juga terlihat memukau dari segi arsitektur. Dari banyak jenis tanaman, flora yang paling menonjol di sini ialah flora khas endemisme Wales. Jenis tanaman pada kebun raya ini yang banyak jelas membuat siapapun makin betah.
Anda dapat belajar mengenal lebih jauh tentang flora baik dari endemik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Aktivitas seperti berjalan-jalan sambil melihat beragam jenis tumbuhan akan menjadi begitu menarik. Mengingat suasana lokawisata yang sejuk dengan banyak pohon tentu akan bikin betah. Tanaman yang ada di Kebun Raya Masen Rempulu memang banyak. Bahkan bila dijumlahkan mencapai lebih dari 6.000 jenis dari berbagai spesies. Jumlah yang banyak demikian tidak hanya dipengaruhi dari flora hasil luar negeri. Melainkan pula dapat pengaruh dari lokasi wisata yang strategis. Hal itu mengingat pembangunan kebun raya berdiri timur kawasan Garis Wallace. Seperti yang Anda tahu bahwa Garis Wallace mencakup dari berbagai daerah dan negara lain sekaligus sebut saja Filipina, Maluku, Sulawesi, serta Sunda Kecil. Dari lokasi saja sudah menjadi rumah bagi tanaman endemis setempat. Belum lagi beragam jenis lain hasil konservasi pihak terkait, jadi soal kelengkapan jelas sudah sangat terjamin. Berada di kebun raya yang berisikan flora dari berbagai tempat tentu memberikan efek nuansa alam yang segar. Anda yang berkeliling sembari melihat pemandangan yang ada tidak akan merasa panas berlebih walaupun datang di saat terik. Tiupan angin serta udara segar membuat nuansa alam sangat begitu terasa. Tempat ini begitu cocok untuk berwisata bersama rekan atau keluarga. Pilihan spot foto menarik pun telah tersedia. Anda tidak hanya bisa menghasilkan hasil foto dengan background pepohonan saja. Latar lain seperti taman, rumah kaca dan lain-lain juga menarik untuk diambil. Dengan hasil jepretan foto yang maksimal jelas akan menjadi pengingat momen keseruan selama berkunjung. Kebun Raya Masen Rempulu menjadi opsi destinasi yang tepat untuk berwisata. Anda dapat merasakan nuansa alam yang begitu melekat di tempat yang satu lagi. Apalagi destinasi wisata ini bisa ditempuh dengan akses yang mudah. Berlokasi di Desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang. Demikian, ini kita berada di kebun raya Masen Rempulu, Kabupaten Nrekang.